Eh, kok hilang ya oleh ini? Hari ini gampang saja ya, kerjaannya soal yang gampang. Oh ya, oke, okay, thanks Nick. Ini ada yang record toh? Siapa YouTuber-nya lupa aku. Ngerekord enggak? Oh ya, sip. Mantap. Hari ini tak kasih apa kerjaannya ya, gampang-gampang. Cuman 4 soal. Nih, sip. Ini wah. Kok biru? Kok biru? Ya wis lah, biarin. Eh, benar, jangan tanya dulu, nanti tak jelasin ini atau itu apa. Atau itu apa, Bu? Loh, cek, benar, tunggu dulu. Sudah ya, ini empat soalnya aja. Tak bold, tak gede, no ya, cek no jelas. Yang ini, ya. Yang ini itu edisi yang merah, edisi berapa yang merah? Yang 6 ya. Yang ini edisi yang hitam. Yang apa namanya? Edisi ini edisi 6, ini edisi 7. Soalnya podo. Oke. Okay? Kalau ini edisi 6 toh. Benar ya? Yang merah itu edisi 6. Itu atau maksudnya gimana, Pak? Dikerjain semua, pemilih apa? Ini soalnya sama. Ini edisi, gini aja. Nggak dikumpulkan kok, ore-ore aja. Hah? Apa? Ini latihan aja kan? Yo, latihan, tenang. Ya nanti sama tak tanyai berapa hasilnya. Ya. Ini gampang-gampang. Sing rada angel ini toh. Benar. Lek gak salah sing rada angel ini. Tiga ini gampang. Tiga ini gampang, ini rada angel ya. Jadi lek mau aman ya kerja tiga ini dulu aja. Ini terakhir ya. Atau kalau mau ini sudah ya wis gak apa-apa. Nanti langsung aja. Kemarin kan yang terakhir jawab parent sudah hadir ya, parent. Nah, sudah. Apa namanya, kemarin kan terakhir jawab Feren, ya nanti Feren tak mintai nge-stop ya, Feren. Nge-stop, oh. Kayak kemarin loh, random itu loh ya. Nanti aku awal-awal udah nge-stop, jadi namanya kok pusing kepilih. Oh, nggak iso, aku ngini, randomnya nggak sampai namaku. Loh, namanya kok paling atas sih, nggak tahu. Ya iya. Jadi gak kena. Kan ini kan aku pakai mouse tak scroll gini. Scrollnya ke atas kok, jangan ke bawah. Ke atas, nanti aku stop. Sebelum mulai bilang stop. Iya, sebelum mulai harus di stop aja. Tapi kamu bisa ke stop dirimu. Kerjainnya. Apa? Kenapa? Berapa menit apa? Waktu wei? Oh, ya mau minta berapa? Berapa lama waktu? Apa mau dibahasnya di 40 menit kemudian? Jadi ini aku tak nganggur-nganggur nih. Mau ini gimana, wes?
Kalian minta berapa menit? Maksimal 40, minimal enggak ada. Ya, yes, coba dulu eye contact kalau udah ya. Baru. Ya. Oke. Okay. Ini jelas semua toh ya? Perintahnya apa jelas toh? Halo. Jelas kok, jelas. Sip. Mantap. Antoni dosen ki lapo? Nanti kamu ya Ton ya. Skip go. Oh ya, tak kasih pengumuman supaya enggak kaget ya. Minggu depan rasai lo ya, rasai. Pak Pogo ngasih apa namanya tugas. Itu tugasnya dari aku. Tapi yang ngasih Pak Pogo. Aku enggak tahu levelnya seberapa, belum dibalas sama DE. Rasanya tugasnya ya kelompok, enggak individu. Jadi segera cari kelompok. Kalau kelompok ya aku enggak tahu loh ini, tapi bener apa enggak. Yang pasti tentukan kelompok dulu saja. Terus lek isa kelompoknya jangan nganu ya. Jangan oh iki mbek iki sing apa namanya dengan gerombolannya yang dulu-dulu. Ya membaur lah ya. Berapa orang aku enggak tahu. Oh, satu dulu berapa orang? Mungkin ya segituan. 9 dulu kok masalah. 8 kok. Oh, 8. Yo mbek iki yo. Kan Pak Pogo kan saya malas ngecek katanya dia. Ya, jadi semakin baik harusnya anggotanya banyak-banyak. Jadi enggak apa-apa. 50 aja sekali kok, biar satu kelompok kok. Malas ngecek. 50 yang kerja satu orang ya. Wong ini yang paling sih kerja satu orang, toh. Ya dah. Ya wes lah. Nanti kalian ya minggu depan kalian usul sendiri sama Bapak E. Harusnya soal bab 1 sama bab 2. Karena dikasih Noe minggu depan. Berarti ya lain enggak bab 1 ya bab 2, lain enggak ya campuran. Soal UTS jadi minggu ke-4 ya, enggak jadi minggu ke-3 ya. Soalnya kan aku terpaksa mengikuti Bapak E toh. Jadi malah mundur 1 minggu. Sorry. Ton, kerja Ton. Aja buka mansol. PU. Ya, yes, PU dulu ya. Lebih penting ya. Berbahaya kalau PU gak mari. Lo baca mai Ton, kok gak mari Ton. Ayo, wong garek kopas lho. Apa? Iya iki 99,9% persis iki. Enggak play. Oh, beda anu ya, beda cover ya. Iya, cover nama tabel wis ngono to. Sisane plek-plek wis. Sadadae di plek gendeng. Oh, godol. Leo leng ngono gak apa-apa sih. Dosennya nggak tahu nggak sih kini untuk datanya apa? Nggak tahu. Hah? Yo, sumbernya cam-tom no. Cuman 2017. Tinggu kaya ya. Ya harusnya gitu. Daftar mustahil. Daftar isi, baceman 2017. daftar isi, daftar pustaka. Ibu E balas email begini, Ton. Kamu mau siap tahun depan ketemu saya lagi ya? Oh, siap. Jadi maksudnya. Jadi asdos, Ton. Waduh. Gaji buta aku, Bu. Devin enak ya, Devin.
Oh ada. Ada lah kok, mau belajar kok. Bolos aku. Bagus, bagus. Ferry kayaknya bisa kok. Fern kayaknya bisa. Ferry kok. Ferry. Ferry itu yang mana orangnya? Coba si, di open kamera. Paling ganteng kok. Paling ganteng. Asisten apa? Halo asisten. Eh, dibuka kamera ya Ferry. Yang mana orangnya Ferry? Ya apa caranya lihat ya? Kok lupa. Yo. Ya, ya, apa-apa. Sensor 1.7 itu kan 500 watt. 500 watt itu kan joule per second kan? Ya, joule per second. Berarti itu anggapannya nanti per satuan detik gitu tuh ya, apa-apa? Ya, gak perlu. Langsung anu aja, apa? Anggap aja 500 joule anggap, gitu ya. Ya, anggap 500 joule gitu ya. Lagian kan satuan neka itu kan buat bukan jol, gak apa-apa. Oh, tak kasih clue ini. Oh iya sih, yo, thank you, go. Ya. Kali vibrasi, tidak cuma translasi juga. Jadi kadang itu di apa namanya material yang ada yang logam-logaman, ya, yang punya elektron, kayak kayu gitu kan, elektronnya bu, kan dikit gitu. Mungkin ada tapi dikit. Nah, kalau yang kayak logam-logaman itu dia partikel elektronnya itu juga punya gerakan. Jadi elektronnya juga mentransferkan panas. Jadi konduksi ya, selain kok partikelnya nubruk-nubruk, partikelnya tuh maksudnya bergetar, ya dia ada itu, ada gerakan elektron
ini tak buat minggu depan ya, tak jelas no. Terus kalau konveksi ngapain konveksi? Konveksi mesti ada aliran fluida. Jadi yang lebih panas, suhunya lebih tinggi itu memiliki massa jenis yang lebih rendah. Harusnya gitu. Ya. Oh, terus ya. DE, karena punya massa jenis lebih rendah, dia menjauhi dari sumber panas. Terus muter aja. Gitu. Oke, benar. Jadi pada dasarnya udara itu selalu bergerak ya. Tidak bisa diem itu tidak bisa. Karena ada perbedaan suhu di setiap titiknya ada perbedaan suhu. Jadi mesti muter gitu ya. Nah kalau ini, radiasi ini. Radiasi itu perpindahan panas tanpa medium. Jadi dia itu pakai gelombang elektromagnetik, saya nggak salah. Ya, ya benar. Ya. Terus sing foton-foton sesuatu itu mungkin. Ya, lek detailnya ya apa aku ya gak roh. Pokoknya itu, elektromagnetik ya. Benar itu, benar. Kenapa di luar angkasa, ini coba ya dipikir ya. Ini kalian merenung dulu. Ini saya juga barusan kepikiran kemarin malam. Ya. Mengapa di luar angkasa nggak ada konveksi, adanya cuma radiasi? Mengapa? Nanti coba dijawab. Karena nggak ada fluidanya. Ya. Ya, kalau nggak ada fluidanya apa? Kok langsung radiasi? Nggak ada mediumnya kok. Benar, iya. Langsung. Karena nggak ada pengantara sama sekali. Ya sebenarnya di luar angkasa itu ada fluida. Ada, karena bumi ini gasnya juga bisa escape ke udara. Ke luar angkasa. Planet-planet itu juga bisa escape gasnya. Cuman, kan luar angkasa itu kan dianggapnya tak terhingga. Nah, jadi kayak gasnya itu terlalu kecil. Jadi dianggap tekanannya nol ya. Tapi padahal ada, sebenarnya ada. Tapi kan sangat sedikit sekali. Jadi dianggap tidak ada konveksi. Kalau gitu tanya, di bumi ini bisa enggak kira-kira? Konveksi, enggak ada radiasi, enggak ada konveksi, adanya radiasi. Toh. Dibuang dulu semua udara itu, sama air. Iya, betul. Jadi kalau kalian bikin praktikum yang cuma radiasi, toh, ya kalian kondisikan vakum. Itu vakum ya. Nah, jadi bukan cuma vakum betul, benar-benar vakum. Sampai enggak ada ngono, sampai enggak bisa apa namanya? Sampai enggak bisa apa namanya itu? Enggak bisa terjadi konveksi karena enggak ada udaranya sama sekali. Ya. Sip. Ini kan meetingnya selesai 10 menit lagi ya. Nanti langsung join, oke, tak tunjuki ya. Oke, siap toh? Siapa apa nambah waktu nih? Belum selesai sih kok, tapi ya dicoba dulu. Oke, sip.
Albert. Bisa Albert ya? Terus kalau Albert Wijaya, internetnya masih nge-lag enggak? Dengar enggak ini ngomong apa? Halo kok Johan? Ya. Tanya kok yang problem ya. 1.13 itu maksudnya disuruh nentuin mana? 1.13 yang ya, mana? Biru. Biru di sini. Ya. Itu suruh nentuin rate konveksi dari tangan ke udara. Enggak cuma udara ini loh. Which condition will feel colder? Sudah jelas pertanyaan ini. Which condition will feel colder ya? Oh, oke. Okay. Thank you, Ko. Ah, jadi ya menurutmu gimana? Kalau tanyain lebih dingin mana, berarti kan dibandingin dua-duanya toh? Ya. Iya. Sip. Nah, ini Feren sudah kembali ini. Feren. Iya. Sudah siap? Maksudnya siap memilih? Ah, dari tadi ada siap kok kalau milih kok. Oh, ya wes. Yang lain sudah siap belum? Sudah siap terpilih? Terpilih. Ya, yuk. Ya wes, 1 menit lagi lah ya. Oke? Tak backerin 1 menit ya. Ini aja ya, aku mau bikin gampang ya 1 menit. Ini nanti yang kena namanya ya. Kamu jelasin yang nomor kamu kerjain ya. Jadi mesti yang dibahas yang awal-awal aja. Selesai. Ya nggak apa-apa gitu ya. Aku mau nanya kok. Oh. Ya. Kalau radiasi itu mesti suhu absolut kan, Bu? Maksudnya suhu absolut? Dalam Kelvin. Gimana? Sorry. Dalam Kelvin, sing pangkat 4 suhu. Oh, iya. Benar. Pasti. Terus ini jadi rada gak masuk akal gitu sih. Sing nomor 1.30 ini. Oh iya, ta. Masa gede banget radiasi ya? Iya, makanya direvisi bilangnya. Oga ya, Bu. Masuk tak gitu. Aku ngitungnya oga yo. Sing radiasi 487 watt, sing konveksi 0,35 watt. Enggak masuk akal. Enggak, coba dihitung lagi. Dikaliin luasnya dulu, Fer. Aku 48 itu tak kaliin luasnya dulu lagi sih. Satuannya senti. Start ini dulu. Wasnya lo, hati-hati. Jadi, jadinya 121 mas ya. Loh, masa enggak ada? Ayo wes, milih dulu aja, Feren. Yuk, milih. Nanti dibahas ya. Ayo, Feren. Yuk, bilang stop. 1, 2, 3, yuk. Stop. Ya, Ame, nomor 1.7. Halo. 1.7. Ya, sih. Tunggu. Kamu aku sudah tapi aku... Apa? Aku ya, sudah jalan kabar, tapi aku gak yakin kabar kok. Nah, betul, sudah semua. Gak apa-apa, kamu mau milih nomor berapa? Gak tahu kok, terserah. Sembarang. Ya wes sing terakhir dhisik ya, 1.30 ya. Soalnya kan nanti takutnya yang konek itu belum kerja yang bawah.
Ya sih, dikip dulu. Parent lagi ya. Ya. Ya, tuh, dua, tiga, yo. Stop. Ya. Kena di Antoni, ya. Eton. Nah, Eton. Yes. Kok A semua sih? Jok, bacem terus, Ton. 1.9. Kamu sudah nomor berapa, Antoni? Ton. Sikip, Tego. Durung kerja, ku. Durung kerja, kan, deh. Bacem, ya, re. Bacem, ku. Apa, ya? Pun bacem, ku. Alah. Pun gara yang bacem, ya, lo. Ayo, kamu nomor berapa? Ton. Nomor piro, Ton. Nilai, Ton. AFK re. Walah iki tidak bertanggung jawab. Ya wis milih lagi ya. Yuk, Karen. Wis ta mulai lagi kita. Yo yo mulai lagi ya. Dua orang lagi. Wis stop. Ya, di Dio. Oke. Dio. Sudah tak bayar bukunya lo ya. Yuk. Sekarang kamu kerja. Milih nomor berapa? Terserah aku. 1.9 juga enggak apa-apa kok. 1.9, oh ya, 1.9 buku merah ya, oke, buku edisi 6 maksudnya, ya, oke, dikip dulu, yuk, Feren satu lagi, stop, ya, Kenny Johannes ini yang mana ya orangnya ya, kena, yang wibu kok, yang wibu, kamu lah juga wibu, lah. Belum kerja kok. Kok itu belum kerja? Ayo kamu buka kamera kamu. Yang mana orangnya? Wah ini Hans ini curangan ini. Barusan join tinggal sudah semua dibagi. Buku saya siling kan nggak bisa melihat. Oh ya nanti kamera. Open ya. Nanti dibuka kameranya ya. Yuk dimulai dari Ame. Oh sih sebentar. Tadi Hans mana? Hans karena kamu barusan join karena kamu joinnya terlambat, ketika semua sudah dibagi, kamu satu lagi ya. Ya kamu tadi yang belum. Jadi kamu nomor 1.13, 1.17 ini ya. Terus, Kenny. Oh, bisa melihat kamera. Ya? Oh. 1.7 ya. Belum kerja kok. Ya, sudah nomor berapa, Wes? Sudah nomor berapa? Belum ada. Harus milih. Masa belum kerja plus? Salah gak apa-apa. Aku satu berapa kok? Kamu yang siap, kamu siapa kamu? Oh Hans. 1.7 ya? 1.7 what? 1.7, sing atas dewe. Sing kulkas tadi itu loh. Astaga, angelin sih kok, aku kerja kok. Ya wes, kita dengarkan penjelasan Ame itu. Ayo Ame, berapa? 1.30. Tahu kok kayak salah deh gue. Wes gak apa-apa, coba dulu aja. Kira dia sini 8.7 kali 10 pangkat min 3. Gak tahu kok. Itu T pangkat 4 itu pakai yang mana sih? 15 derajat itu tuh. Ya, T pangkat 4T pakai yang T maksimum. Pakai Kelvinnya T maksimum chip. Itu kan soalnya dihubung sama 1.18. Mak, Dek, 1.18 itu kita pakai area netok gitu toh. Yang lainnya datanya semuanya dari 1.30. Atau ya apa? Oh, sama T maksimumnya. Sama T maksimumnya. Apa? Ya. Sama T maksimum. 85 derajat itu toh. Oh berarti aku kurang dikurang itu. Kok aku benernya tuh bingung sih. Kapan D itu mek T pangkat 4 ambek D T pangkat 4 men T pangkat 4. Nah, kalau rekaman saya ya ini ya. Ini kayak gini kayaknya. Kalau kamu apa namanya? Perbandingannya itu enggak ada apa radiasi tok, tapi enggak ada kayak gimana ya ngomongnya? Kayak kamu egen gitu. Egen itu kan pasti kamu menghasilkan suhu menghasilkan itu. Menghasilkan panas toh. Nah, itu kan enggak, tapi musuhnya enggak jelas. Jadi kayak musuhnya itu suhunya enggak tahu berapa gitu. Langsung kayak oh.
enggak ketahuan perbandingannya gitu. Mau ditransferkan ke mana? Gendernya langsung pakai T4 tok, enggak usah delta T4. Rasanya gitu ya. Sudah. Ayo. Ayo hitung lagi sik ya. Ya, ndang hitung lagi. Ya wes lek, itu nung Dio dulu aja. Ayo Dio. Yo, halo. Masih belum kok. Loh, kata tadi sudah semua. Hah? Siapa yang bilang? Oh, enggak ada. Ya wes satu. Eh, 1.9. Halo. Loh, belum semua ini. Dan sama Kenny sudah siap? Belum kok, wong ini agak belum. Oh ya, Ame gimana? 1,6 kali 10 pangkat 10. 1,6 kali 10. Hah, apa satuan ini? Kok cek gede? Salah mana tadi? Kamu kok dikaliin luasnya nih? Luasnya, belum tak korong. 0,0121. Iya benar, 0,0129. Iya, kalkulatornya belum tak korong tadi. 0,0121. 0,0121. Oh iya, itu mirip ya, punyaku itu. Betul itu. Pinter. Konstanta Boltzmann. Oh, nggak jadi. Terus ngitung persentasenya itu 0,0121 per 0,35. Ya. Berapa? Naiknya berapa? 3,47%. Ya, pinter. Pinter betul. Ya, mantap. Ya, gimana? Itu berarti nurun nggak sih, bukan naik? Gimana? Awalnya kan 0,35. Gimana? Naik, no? Masuk turun? Listrik yang bisa disuplai naik jadi ini. Jadi bisa naik. Yuk, tak jelasin. Saya. Halo, semua perhatiin dulu ya. Ini tak jelas no ini. 1,30 itu maksudnya kan sik soal 1,18 itu. Kira dok burek yang ngefotoku, sorry. Ada berapa? Kan kalau cuman konveksi diketahui suhu mentoknya sekian. Suhu mentoknya yang boleh itu kan sekian. Nah, kalau konveksi saja itu cuman dia bisa low heat-nya cuma sekian gini, cuma bisa menampung sekian, ya. Nah, tapi kalau dia radiasi, jadi berapa? Pertanyaannya gitu, ya. Jadi kita ngitung, benar ya Dio ya, aku gak bisa konsentrasi. Kita ngitung, ini radiasi ya, rumusnya ini gampang loh rumusnya. Ini konstanta Boltzmann, jangan lupa 5678 ya. T-nya nih. Oke, dapatnya kan sekian radiasi. Nah. Terus dimasuk no. Ini kalau P max-nya jadi sekian. Increasing P-nya jadi sekian. Niko, benar Niko ya. Nah, oke. Sudah jelas? Jelas kok. Ya. Oke. Okay. Wah, Tony. Ya wes gak apa-apa, Ton. Next week harus. Kok. Ya, gimana? Halo, kok. Ya, apa gimana? Itu bukannya harusnya kirat sama dengan EA ya, kok kuadrat di situ. Iya, bener. Sorry.
ini EA. Ya. Sorry, aku salah. Ini enggak ada kuadratnya ini ya. Wah, pinter nih, Kon. Sip. Sorry. Ini W kuadrat ya. Ini harusnya EA ya. Sorry. Wait. Saya. Tadi Dio ngecat sesuatu. Mana? Ya, Dio, betul. Ayo coba gimana cara ngejanumu, Dio? Oh, itu suhunya sama kah, kok? Diasumsikan. Hah? Itu kan yang saya yang ketebalannya toh. Ketebalan gimana, dari suhu? Apa namanya? Tembok. Gimana? Itu kan yang ditanyakan ketebalan apa tembok ya? Ya, tanya ketebalan tembok. Kan yang suhunya kan sama diasumsikan. Berarti kan tinggal pakai perbandingan aja kan, kok? Ya. K1 per L2 sama dengan K1 per K2 gitu kan. Ya, pakai gitu ya. Misalkan 80%-nya berapa gitu lah. Ya, pakai gitu ya enggak apa-apa. Ya. Ya. Aku kayak gitu sih, kok. Oh ya. Enggak apa-apa. Betul itu. Cuman hati-hati ya. Nanti di dalamnya jangan lupa. Nih, aku jelasin. Yuk. Nih, 1.9 nih. Wah, se. Iki sing net. Nah, gini. Wah, ini enak ini Kenny sama Hani. Jadi kalau sadar nginceng gitu zamannya. Ini ya. Jadi ada ceritanya ini diketahui. Ada dinding. Ini aku lupa ini dinding apa. Pokoknya dengan kasian ya. Terus habis itu ketebalannya DE itu 10 cm ya. Dengan delta T yang tetap. Dia tanya dengan delta T yang tetap. Kalau tak ganti dindingnya, tak ganti masonry wall ini dengan kasian. Ki kalau cekinya juga cuma 80% dari ini ya. Tebelnya harus berapa gitu ya. Terus dimasuk noto gampang garek perbandingan toh tadi kata Dio perbandingan toh betul pinter Dio. Nih. K1 gini ya. Masuk no kemudian dilatin sama toh coret. Ini aksen-aksen ya. Karena enggak tahu luasnya sama apa enggak ya. Makanya pakai aksen-aksen saja ya. Kalau diketahui luasnya juga sama misalnya. Ya wes enggak usah aksen-aksen. Tapi nan kalau luasnya sama ane ya dicorek sama ane, ya. Ini gini dapat. Oke. Okay. Nah. Jelas? Halo. Halo, jelas enggak? Jelas kok. Ya. Ya jelas kamu yang kerjaan. Ya, sip. Ayo Kenny, ready. Berapa tadi? Kenny? Iya. Ayo. Berapa kali kamu kerjaan berapa? 17 ya? Oh, 9. Duh, kok itu? Ini? Duh. Oh, ya wes. Oh, 1.10 sudah kok. Oh, siapa? Oh, Hans ya? Hans. Ya sudah. Ayo, Hans. Oke, ntar gue. Hits. Tinggal perhitungan terakhir, 0.03. Ya, sip. Pinter. Nomor 1.10 ketebalannya 0.054 tuh, bener nggak? Ah, pintar, mantep. Tadi lihat ini enggak? Enggak lah, ngapain? Ya, wes sip, pintar. Harus tak jelas loh tak boh rumusnya, enggak toh? Ya jelasin sekilas saja ya, gimana? Sekilas saja ya, rumusnya itu intinya Q per T sama dengan K kali A kali delta T per L. L itu ketebalannya, itu thickness T. Terus delta T ini itu antara suhu luar dan suhu dalam. Terus A ini itu, aku hitung ada 5 sisi. Soalnya di keterangan soalnya, di bawah itu nempel. Ya,
Eh sip, pinter. Pinter. Ngerembes kan cuma 5 sisi tok toh. Berarti otomatis orangnya kan anggapannya 1 sisi kali 5 kan. 2 kali 2 kali 5. Ya kan? Terus kan ini diketahui, ya wes berarti kok tinggal nyari L ya, thickness-nya biro kan diketahui, A bisa ngitung, delta T bisa ngitung, terus dibagi by 500 joule per second itu. Ya, sip. Bener. Ada yang enggak setuju? Setuju ya? Ya, jelas no. Betul itu, pinter. Hans, bagus Hans. Kenny siap-siap lo ya, habis ini. 1.17. Eh, tak usah, tak apa, tak jelasin aja guys ya. Ya, diampuni kali ini. Oke, gue mantap gue. Ya, gini. Ini kan ada kotak ini. Ini harusnya enggak ada ini ya, sorry. Gambarku enggak ada stipo, jadi enggak bisa tak hapus. Daripada tak oret-oret, jadi bingung. Ini tak kasih apa ya? Styrofoam. Kane cuma sekian. Terus menahan heat load yang sekian itu berapa tebele? Ya, ini yang penting. Ini kan enggak ini kan sebenarnya enggak sulit. Kenapa saya bilang rodok sulit? Karena di sininya, ini jebakannya di A-nya sini. Yang mikir tuh di sininya. Ya. Ini kan 2 kali 2 toh. Tapi kan ada 5, 1 2 3 4 ya. Kan itu. Oke. Oh, ya? Itu tandanya kurang dari nggak sih? Lebih dari karena kalau gimana? Dalam susunannya pun. Hah? Apa-apa? Soalnya sorry, kan, sorry. Soalnya kan yang ditanya agar kurang dari 500. Oh iya, ya nggak apa-apa. Ha, berarti tak tambah-tambahin 0,55 gitu. Ya ini kan pokoknya minimal lah ini. Ya benar Ferdi, mikirnya kritis tuh, bagus. Ya, kayak gitu. Lah ini kan kayak kondisi paling eleknya gitu. Ya harusnya ini 500,00005 gitu ya. 1. Ini kan jadi 0,054. 0,054 gitu. Kan gitu tau. Ya enggak apa-apa Ferdi, bagus itu. Mikirnya bagus. Nanti ini dibuat kayak modelannya desain alat. Dengerin ya. Nanti yang desain alat kalau kalian ngambil ya kayak gitu. Perhitungan nanti bakal ditambah-tambahin ya. Nanti kalau PPK juga yang desain ya, ditambah-tambahin desainnya. Kalau enggak, tapi nambahinnya jangan ngawur ya. Misal ini 0,054, kalian 0,055 ya ngitungin. Kalau enggak nanti ya takutnya enggak karu-karuan mesinnya. Apa tangkinya gimana karu-karuannya. Terus 1.17, Kenny hari ini tak ampun nih. Minggu depan mungkin kamu harus maju ya sama Anthony ya. Siap? Wes pokoknya apa maju. Ya wes ton skip ton. Gak usah akur kelas maneh. Ya gini 1.13 ini ceritae kamu saya aku ya lupa soal Alex, sorry. Nah, ini. Merasakan konveksi toh. Itu bro sama angin. Nah, yang A ini dia tanya, kalau kamu di mau apa? Kendaraan 35 PT. Suhu udara sekian ya. Ada konveksi dari udara sekian. Nah, kalau apa namanya? Ada kecepatan air, misalnya air apalah, keran gitu ya. 10 derajat, konvektif koefisiennya sekian ya. Mana yang lebih dingin? Ya toh? Tanya deh. Yuk. Sorry. Ini jadi cuman tanya gini, mana yang lebih dingin? Ini langsung kalian berarti banding no ya. Ki ini dibanding no. Ki aksen-aksen udara. Jadi mana yang lebih dingin ini kan anggapannya berapa heat yang lebih heat loss-nya banyakan di mana kan gitu. Banyakan di udara apa di banyakan di udara atau di air. Ini aku air sama udara ini. Udara atau water gitu. Mana yang lebih dingin? Lebih kroso heat loss-nya. Dimasukna rumusnya selesai. Nah, ingat ini coba aku mau tanya benar.
Ya wes ini Kenny, halo. Jawab ya Kenny ya. Koko, aku mau tanya aku. Oh iya iya, siapa ini? Oh, siapa? Han, Han. Ya, ya. Gimana Han? Itu nomor 117 itu di buku mana kok, edisi berapa? Gimana? Oh, ini hah? Oh, aku salah ngasih soal. Soalnya 117 itu soalnya beda loh. Kalau yang jadi situ dulu ya. Wah, sorry. Ini 118 ini ya. Wah, ya, sorry. Okay. Salah. Perdi, sing pokoknya yang Mbak pakai apa buku hitam. Sorry ya. Pantesan kok Perdi tanya kayak gitu. Oh, ya wes. Kalau ini iya kok, ya. Soalnya kok iya. Oke. Ya. Oke. Siapa Kenny? Coba jawab pertanyaanku ya. Iya. Menurut kecepatan itu, sorry, maksudnya H ini gimana ini? Membesarkan H gimana? Yang lain jangan jawab ya, Kenny. Ini aku tanya Kenny. H ini besarannya gimana ini? Atau H ini konstan atau gimana? Soalnya konstan ya. Oh, soalnya speednya konstan. Boleh ya, enggak. Ini bisa dibesarkan enggak? Hah, ini bisa dibesarkan. Pertanyaanku gitu. Apa di mana-mana selalu sama atau enggak? Kalau udah kayaknya enggak, soalnya udara. Tergantung di mana tangannya ya. Kalau di air beda sama di udara. Loh, enggak gini-gini. Tanya aku gini. Oh, Kenny ini sing anu ya? Sing apa namanya? Yang pernah nanya dia ya, bukan. Sing orang Stubondo ya? Mamanya orang Stubondo kan. Iya. Oh iya, oke. Aku ingat. Sorry, aku lupa tadi. Ya. Enggak, gimana ini? Udara aja. Udara gini. Gini. Ada ini semua perhatikan ya. Perhatikan terus jawabnya direnungi. Ini aku tanya ke Kenny. Udara ini ada udara nih. Ini konvektif koefisiennya hanya ini bisa dibesarkan apa enggak? Kalau bisa gimana? Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan apa enggak? Kalau bisa ya gimana? Diapain supaya membesar? Diapain? Kelihatannya bisa berubah, cuma nggak tahu cara. Nggak gimana? Nggak tahu caranya. Lah kok bisa? Soalnya di buku, di tabelnya itu ada range-nya. Oh, kurang capek. Jangan gitu. Coba dibayangkan. Kan kamu suka nonton anime. Mesti sama yang no, ya. Gimana itu? Tergantung senyawa ya kok. Senyawa. Udara kan beda-beda kayak. Enggak udara. Misalnya yes, O2 atau 100% O2 gitu. O2. Mau mendinginkan pakai 100% O2 gitu. Nah, ini hanya ini ada misalnya 40. Terus orangnya enggak puas, mau tak besarkan ini hanya. Kan kalau H-nya tambah besar, heat loss-nya tambah banyak toh. Nah. Berapa? Ya. Ayo. Ayo. Apa? Itu ya. Di apa ini? Ayo. Ini buat ilmu loh ini. Ini karena nanti ini ya. Nanti dipakai sampai perpindahan massa ya. Kenny menyerah apa enggak Kenny? Oh iya, nyerah aja. Oh ya. Ya terima kasih sudah mencoba ya. Ya, gini, tak jelasin ya.
Haini bisa diperbesar, bisa diperkecil juga bisa. Kalau dia udaranya diam, ya itu H. Mungkin kalau diam-diam, diam nggak ada apa-apa, nggak ada. Kalau diam nggak ada perbedaan suhu sama sekali di mana-mana, ya mungkin hanya benar-benar diam, jadi hanya minimal. Oke, karena udaranya tidak terlalu bergerak. Nah, kalau meningkatkan H gimana? Ya bisa, ya udaranya pokoknya digerakkan. Menggerakkan udara gimana? Ya kipas-kipas, itu masuk membesarkan H, itu konveksi paksa namanya ya. Kalau kalian misalnya, ini ya, kalian yang suka rebahan ya, kan bantalnya panas loh lama-lama ya. Nah itu kalian misalnya rebahan pakai apa, pakai baca buku gitu, baca komik gitu ya. Nah terus kalian bantalnya panas, kan biasanya mau bolak-balik toh, lele mau bolak-balik itu kamu ngandalin konduksi dari ranjang ya. Kalau kalian mau balik, ini aku ini biasanya gini, nggak tak balik tapi tak kipas sih sebenarnya gitu. Itu tak konveksi paksa. Nanti saya sudah dingin sebentar, langsung aku tidur di sana. Gitu. Laptop kalian ini kalau panas ya, itu mau sebol gitu juga lama-lama dingin. Nggak usah lama-lama, bentar ya, bus gitu dingin. Tapi lama-lama panas lagi. Itu namanya konveksi paksa. Pokoknya menggerakkan udara. Udara atau fluidanya itu. Itu mau gerak, no. Tambah cepat pergerakannya dia. Dia tambah, apa, hane ini membesar ya. Mudeng. Halo. Kenny, paham Kenny? Ya. Oke, tinggal 4 menit lagi. Buka kamera. Aku mau nge-capture. Ton, minggu depan lo ya. Siap-siap. Amin. Halo semua. Halo, Justinus, ini muka baru ya, saya nggak pernah tahu. Benar-benar, tak capture satu-satu. Tunggu, jangan di-close dulu. Nanti saya nggak dapat gaji. Gaji piro kok, bagi-bagi. Loh, kok bagi-bagi? Iki aku gemangan sak bulannya nggak iso. Titik berarti ini melarat apa titik berarti ini gajiannya ini iya titik makanya ini lo ini saya kerelaan lo ini mengajar ini bukan ingin kurang beramal itu beramal ini karena saya tahu pak kalau kalian diajar pak siapa namanya pak Pugo itu banyak nggak mudengnya saya tahu karena di mana-mana semua bilangnya gitu. Ya, jadi saya di sini tuh memang mau membantu Bapak, Pak Pugo sama kalian gitu. Ya. Enggak nyari gajinya saya. Nah, saya tuh mau bantu kalian ya. Supaya kalian paham ini. Karena yang dipegang Pak Pugo itu materi yang aneh-aneh juga gitu. Devin, kok Devin. Ferdi, waktunya potong ya Ferdi ya. Atau takut corona Mas Yan? Apa? Ya, sudah tak waktunya potong Ferdi. Sudah kepanjangan. Oke. Makasih, sudah selesai. Ingat, minggu depan Anthony sama Kenny harus menjawab. Oh, Ferry ini yang ini ya, ganteng memang ya. Ya sudah, terima kasih. Sudah. Tetap sehat. Thank you. Ya, jangan ada kabar masuk rumah sakit. Ya. Sama-sama. Oh, kalau buat tugas itu ada tambahan poin kan? Gimana? Apa, Ferdi? Kalau buat tugas itu ada tambahan poin, kan? Ya, bikin tugas, yo. Oh, ya ini pupuk ada. Tugasnya kalian itu 20%. Nanti saya jadi 30%. Aku mau bercanda aja. Dari tugas wajibnya ada suruh follow. Walah. Ya, ada. Ya, tak bilang apa gue. Pak, ini anaknya baik, Pak. Dijadikan asdes tahun depan. Yo, Ferdi. Oke, kok.